Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel Rah Channel 91. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk bereksperimen menggoreng styrofoam. Styrofoam adalah wadah ataupun kotak nasi yang sering kita gunakan. Baik teman-teman, kita coba untuk masukkan minyaknya. Kita siapkan alat-alatnya. Tujuan eksperimen ini adalah akan melihat reaksi bagaimana jika styrofoam ini terkena dengan suhu panas ataupun minyak panas. Apakah yang akan terjadi, teman-teman? Kita lihat ya. Oke, sementara menunggu minyak panas. Oke, udah terlihat panas banget ini. Kita coba masukkan. Wow, reaksinya langsung mengembang dan terlihat meleleh seperti itu. Gimana kalau seandainya dalam kondisi panas seperti ini dimasukin makanan? Saya rasa akan seperti ini juga, meleleh juga. Nah, styrofoam ini dilarang menggunakan sebagai wadah makanan karena terdapat kandungan penyebab sel kanker ya teman-teman. Wow, ini meleleh banget ya. Kita coba masuk yang kedua. Wow, terlihat ya teman-teman bagaimana reaksi styrofoam ini ketika terkena minyak panas ini, begitu cepat sekali melelehnya. Informasi dari Badan Kesehatan Dunia WHO sejak lama telah melarang penggunaan styrofoam sebagai kemasan untuk makanan karena terdapat zat yang sangat berbahaya, yaitu benzena. Karena zat benzena ini merupakan serangkaian dari bahan bakar minyak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam zat benzena ini terdapat hal lain dapat menyebabkan kanker pada manusia. Nah, ini teman-teman, udah 3 buah styrofoam kita coba goreng. Terlihat sekali seperti slime ya teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.